Jerman berhadapan dengan Belgia dalam pertandingan bertajuk Persahabatan di FIFA Matchday tadi malam. Bertanding di kandangnya sendiri, Jerman harus pasrah dikalahkan 3-2 oleh tim tamu. 3 gol dari Belgia masing-masing dicetak melalui tendangan Carrasco di menit 6, 1 gol dari Romelu Lukaku di menit 9, serta 1 gol lainnya dari Kevin De Bruyne di menit 78. Sementara itu, 2 gol dari tuan rumah dicatatkan atas nama Niklas Füllkrug di menit 44 lewat titik penalti, serta 1 gol yang disumbangkan oleh Serge Gnabry di menit 87. Data statistik mencatat, tim tuan rumah sebetulnya unggul dalam permainan dengan 54% ball position. Sementara itu, di lini depan, timnas Belgia tampil lebih agresif dengan 4 peluang yang berbuah 3 gol. Selamat untuk Belgia yang telah mengalahkan tuan rumah Jerman.